Sejumlah paket bantuan berbendera Uni Emirat Arab dilaporkan mendarat di Lebanon. Para pengungsi penerima paket di Lebanon menemukan bahwa dalam paket yang berisi bantuan kemanusiaan itu ternyata terdapat perangkat elektronik mencurigakan sebesar kancing kemeja yang dimasukkan di antara jahitan selimut dan handuk, diduga sebagai alat mata-mata. Pihak keamanan Lebanon segera menyelidiki temuan tersebut, sedangkan pencarian warganet menjelaskan bahwa benda elektronik yang ditemukan dalam balutan kain itu adalah RFID yang secara luas digunakan untuk tujuan kendali inventaris komersial pada produk-produk usaha berbasis tekstil.